Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ala kulli niyatin salihah wa ala ma nawaw bihi salafuna salihun ajarakumullah. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin ilahil ma'bud wassalatu wassalamu ala sirri aynil wujud wa aslin nuri kulli mawjud سيدنا وحبيبنا وشفينا ومولانا محمد المحمود وعلى آله وصحبه عدد كل شقي ومسعود أما بعد. Para habaib, para kiai, para alim ulama, para sesepuh yang senantiasa saya hormati. Wabil khusus Janabil Karim Ibnul Karim Al Habib Lutfi bin Ali bin Hashim bin Yahya atallahu umrahu wa adama sawabi wa ni'amihi alaihi amin Allahumma amin. Habib Ali Zainal Abidin bin Sekaf bin Abu Bakar As-Sekaf ingkang kawula hormati, para kiai, para profesor niku kata hadir profesor kula nggih prof ning provokator provokator bapak-bapak pejabat negara dalam semua tingkatannya yang saya hormati, wabil khusus Bapak Menteri Agama Republik Indonesia Bapak Saifuddin Lukman Saifuddin, sampai menteri ini saya kenal Lukman Hakim Saifuddin beserta segenap jajarannya, Pak Gubernur Jawa Tengah dan segenap jajarannya, pokoknya sing teko kabeh iki tak hormati kabeh. Sebut siji-siji wis jam 11. Santri niku pokoknya ringkes padat, ngoten nggih? Nggih. Dan ciri khas santri ku pokoknya taat kiai. Jadi nek kiai sampai subuh, sampai nggih kudu lungguh sampai subuh. Lah iku kok aja ngadeg kaya pragawati-pragawati. Mariati lunggu mayu makanya dikandani nek ngaji kon bawa pempes lari-lari alhamdulillah. Saya bilang tadi bahwa ciri khas santri ikut taat kepada apa? Bahkan mengalahkan kemauan pribadinya untuk mengikuti kemauan kiainya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, dalam satu cerita diceritakan. Ketika satu saat Imam Abu Yazid Al-Bustami radhiyallahu taala anhu, santri mesti kenal. Kenal ya? Sopo? Kenal-kenal kok santri tidak iya yurung ngerti. Imam Abu Yazid Al-Bustami radhiyallahu taala anhu berjalan bersama beberapa muridnya. Ini menggambarkan ketaatan santri kepada apa? Kiai. Berjalan bersama muridnya tiba-tiba ono sing ganggu. Ada yang melecehkan, ono wong-wong nang pinggir dalan iku melecehkan. Wah, ini loh kiai Abu Yazid yang nyuruh kita sholat, nyuruh kita jadi baik biar masuk surga, enggak seperti kita ini ngene ya. Lah melihat gurunya dilecehkan kaya ngoten, santri ini gak terima. Oh ya nah. Apa? Ya. Ngono kiai wong apik-apik kok dilecehkan iki ya nah. Terus santrinya melihat gurunya begitu langsung cincing-cincing. Lingkes-lingkes kelambi. Gurunya noleh mau apa? Itu anak-anak gak benar. Sampean guru saya yang saya hormati kok dilecehkan, saya tidak terima, terus mau ke apa kan? Ya tak jotor sih. Maklum, semangat muda, sembako, semangatnya bakar toko. Nggih.
Kiainya bilang jangan, jangan dijotosin. Nanti saya doakan aja biar anak-anak itu nanti diberi hidayah oleh Allah. Terus Jabil panjone santri sebelah Kiai kita kabeh-kabeh donga, kabeh-kabeh donga. Ya ana sing perlu donga, ya ancen sing perlu dijotosi banget. Oh, oh ya nah. Nggih. Tetep dinding-dinding santrinya bilang, gurunya bilang, ojo, wis kok tak dongake insya Allah Allah akan memberikan hidayah, enggak perlu dijotosi. Iku walaupun kemauannya kepengen jotosi, tapi karena gurunya, kiainya bilang, ya tetep dilem. Ambil yang ngomong besok sebelah, pokoknya nanti sampai pondok balik boleh jotosi. Akhirnya orang yang menghina tadi itu mengelajarkan kiai itu bau. Oleh kiainya tidak diizinkan santrinya untuk apa? Jotosi, adi dungani. Eh subhanallah, dungani kiai. Dungani apa? Kiai. Mandi. Kiai itu kadang yang dungani itu bahasanya kadang sederhana, Allahumma kitra kitri sugih pari, sugih meri. Tapi mandi lah kowe donga pada rumpel. Ora mandi-mandi, alhamdulillah. Termasuk kula barang ingin apa mandi, pernah pengajian udan tak jak maca Fatihah, tekan walad dolin tambah deres. Iya ini gua hanya berdoa dengan kalimat yang sederhana, pendek, tapi Allah mengijabah. Kenapa? Karena ahli ilmu yang mengajarkan ilmu agama ini bukan orang sembarangan. Lek dikandakno innallaha a'ta dunya liman yuhibbu wa liman la yuhibbu. Untuk urusan jabatan dunia, pangkat dunia, Allah memberikan kepada siapa saja. Ada yang diberi itu yang dicintai oleh Allah, ada yang diberi itu orang yang enggak dicintai oleh Allah. Tapi tidak di dalam urusan ilmu agama. Di dalam urusan ilmu agama, Allah akan memberikan hanya kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Innallaha a'ta dunya liman yuhibbu wa liman la yuhibbu wa la ya'ti hadha din illa liman ahabbahu. Ini santri lah perlu tak terjemah. Ini santri kok sih perlu diterjemahkan ya kubu itu balik ini. Santri yang santri apa? Bapak santri. Insya Allah ini santri mesti kena. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berbanggalah sampean dipersiapkan oleh orang-orang yang dicintai Allah untuk menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah subhanahu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Amin Allahumma. Muka-muka boleh menuntut ilmu diberkahi Allah. Amin. Ilmunya berkah manfaat. Amin. Tapi sabadane oleh ngilmu sampean duwe tanggung jawab. Orang punya ilmu punya tanggung jawab, orang punya duit juga dijadikan orang kaya juga punya tanggung jawab. Lah nek kepengin mboten gadah tanggung jawab dadi apa? Beb, dadi goblok, elek, tur kere, orang dia tanggung jawab. Ngene ta. Guyumu kok elek ngono. Kalau dijadikan orang pinter apalagi duit menguasai ilmu agama. Nggih, orang kaya harus punya tanggung jawab terhadap masyarakatnya. Nah, sampean dididik oleh orang yang dicintai Allah untuk menjadi nantinya orang yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Melaksanakan tanggung jawab ilmu ini, Milo. Dari awal sudah ditunjukkan akhlaknya kudu sing apik. Dan itu berangkat dari mana? Berangkat dari kita membaca sejarah Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mau sing diwaca maulid dipimpin oleh Habib Bidin itu sudah amalan kita. Jadi amalan di santri itu derek para kiai molimo. Napa? Molimo. Loh, bukannya molimo itu enggak baik, Beb. Loh, molimo ki ana molimone wong nah, ana molimone wong. Molimone wong ya nah napa? Main minum madat maling madon naudzubillahi. Indalik. Santri insyaallah lah cedak-cedak kaya motor.
Tapi molimonya wong sing genah dimanapun, kapanpun, di dalam situasi yang kayak apapun gak akan pernah ditinggal oleh para santri. Kenapa? Karena itu dikerjakan oleh kiainya. Nopo molimo ya mauludan, ya manakiban, ya mirengaken mauidoh, bariku mangan terus mulai. Maulud manake mauidoh mangan. Maulud manake mauidoh mangan. Mangan baru, aja mulai sih. Orang itu mangan itu tekan subuh. Gila apa ya? Di dalam maulid yang dibaca ini tadi diceritakan bagaimana Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum diumumkan dilantik oleh Allah menjadi Rasul, Allah sudah menunjukkan di tengah masyarakat perilakunya baik. Salam ala Nabi. Salam ala Nabi. Di dalam usia 20 tahun wis oleh julukan Al-Amin. Pengakuan dari masyarakat. Dan pengakuan dari masyarakat ini penting. Aja ya na tua-tuane rada nang, kok dadi ya na ne. Ana. Ana. Teko wonge. Mesti nang kono mesti. Guyung ora enak. dirubah volumenya dirubah ini juga kayak orang kecepet tekan apa mah umur sekian sudah dapat pengakuan dari masyarakat nek wong apik bisa dipercaya loh. Pada zaman jahiliyah pengakuan terhadap seseorang dengan julukan Al-Amin itu prestasi yang hebat. Zaman jahiliyah kok zaman yakna zaman orang kok ada orang yang diberi Al-Amin, masya Allah. Dalam soal perdagangan Kanjeng Nabi jujur loh. Sehingga dari jujurnya itu sampai nun sewu perdagangannya maju, omsetnya tinggi, dikatakan sampai ngelamar Siti Khadijah 40 unta itu kira-kira 40 ya maha apa sih kue kredit ini bapak apa? Ya maha kok fit kita rolan dulu ya. Wis banter kalah. Bika. Iki aku ngene ya tak dikai kopi barang iki dijal. Ya enggak ya enggak. Padahal kopi ini ku istimewa. Santri mesti senang kopi. Karena sering ngaji sampai bengi. Biar supaya tahan tidak ngantuk, minum apa? Kopi. Minum kopi itu dicintai oleh para kiai, dicintai oleh para wali. Saking cintane wali nang kopi itu sampai ono sing kandha ngeten, sapa wonge mati, nek wetenge ono sisa-sisa kopi, gak ditakoni malaikat. Oh, kandhani kok. Wis aja mbok rembug, lah kenapa kok ngono dawa mangke? Nggih. Lah coba digagas kenapa kok wong sampai gak ditakoni malaikat? Karena ketika wali itu mengatakan demikian, saat itu kopi itu menjadi minuman favoritnya orang-orang ahli dikir. Supaya tahan dikir sampai bengi, ngombe apa? Supaya tahan tahajud sampai malam, minum apa? Supaya tahan mutolaah kita belajar kitab sampai malam, minum apa? Jadi kok nalika niku ana wong mati nek wetenge ana bekasé kopi, berarti ahli dikir. Ahli tahajud, minum apa ya? Lah nek sakniki pripun bedane sakniki wallahu a'lam wong tukang keplek ya ngopi ya. Ana apa ora? Ana apa ora? Ini wis diomongi bolak-balik cerita kopi ora metu-metu iki jale. Alhamdulillah. Tekan napa, Bang? Kopi. Nah, para hadirin sekalian dimuliakan Allah. Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan julukan kaya ngoten nggih, sehingga jujur dalam perdagangan, jujur omset perdagangannya tinggi, batine akeh, sehingga sakit ngelamar Siti Khadijah dengan 40 unta. Dewi sampean santri ana sing ngelamar calon bojomu 40 ya mah ana
Wis jamaah siji mawon. Wis kenal pote, kenal pote, kenal pote. Salu ala Nabi. Salu ala Nabi. Dari sejak awal sudah dibuktikan dengan perilakunya yang baik, sehingga ketika muncul di tengah masyarakat menjadi pemimpin, orang ngakoni kabeh, oh iya, ancen wong nah. Wong napa? Tidak pernah ada bekas narkoba, tidak ada pernah bekas pergaulan bebas, tidak akan tidak pernah ada bekas-bekas sing ora apik. Sehingga nek nyuwun SKKB karo polisi, SKKB surat kelakuan baik banget. Gitu mangke? Orang mau baik kok baik napa? Banget. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah itu perilaku Nabi sing kaya ngeten iki harus kita buktikan, supaya harus kita teladani, supaya nanti nek sampean muncul teng masyarakat menjadi orang-orang yang akan mimpin masyarakat. Wong santri iki iso dadi apa-apa. Nggih. Nggih. Gus Dur Allah yarham santri jadi presiden kok. Nggih. Tapi nek kaya kowe ora pantes ku Gus Dur sing pantes. Potonganmu ngene ya presiden. Gitu bang, ya? Santri ini ku bisa menyesuaikan diri jadi apa mawon sing genah menjadi menteri nggih saged, dadi presiden yo iso, dadi bupati nggih kathah. Gitu bang, ya? Gitu bang, ya? Nah, oleh tapi dibuktikan dulu dari awalnya sudah terdidik dan diakui masyarakat sebagai orang baik. Nah, oleh karena itu Anda yang masih di dalam masa belajar, hindari hal-hal sing ora apik niku mau. Amin Allahumma. Amin. Amin Allahumma. Amin. Oh, aja sampai kok nalika dadi pemimpin kok lho, lah kok iso dadi pemimpin biyen iki ya ngah lho. Biyen ora? Nah. Harus diasah dari awal dan dengan sampai mengikuti kiai, taat kepada kiai, insya Allah ilmu belajar dibeli mudah oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan insya Allah ilmu nebaroh. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Mila ilmu yang diberikan oleh kiai gocekan sing tenanan, dan di mana-mana saya selalu mengingatkan baik kepada santri maupun kepada masyarakat umum, sampean kena duwe omah anyar. Amin. Kena duwe sawah anyar, boleh punya kendaraan baru, boleh punya cincin gelang kalung baru, tapi nun sewu di dalam urusan agama ojo melok sing anyar-anyar. Paham? Paham? Omah anyar kena, motor anyar kena, bojo anyar santri kok ngomong anyar. Omah anyar kena, motor anyar kena, semuanya baru kena, tapi soal ajaran agama ojo melu sing anyar. Wis melu napa sing sampean diwulang kali kiai ini. Selamat. Amin Allahumma. Amin. Amin Allahumma. Amin. Amin Allahumma. Shalli wa sallim. Salli wa sallim. Iku mau nek dadi pemimpin-pemimpin sing genah. Nek nah, pemimpine ya nah yo rakyate melok napa? Jangan sampai jadi pemimpin sing di, imam sing dikeplak karo makmum. Pernah kudu ngceritani imam dikeplak makmum. Tak ceritani wong iki santri. Ono tiyang niku mau pergi dengan istrinya, kendaraan pun di starter krungu adzan. Sing lanang kondo, "Mah, aku tak salat sik." Baru sholat kita keluar makan-makan dan belanja-belanja. Oh nggih, sholat. Lah ngerti imame ya nah. Sholat rakaat pertama maca Yasin. Ini pemimpin yang tidak bijak. Rakaat pertama kok maca apa? Yasin. Ya Allah, dibetni iki kok tokone tutup. Ya Allah. Bojoku ngenteni ya Allah. Sudah disabar-sabarkan oleh makmumnya, muka-muka nanti rakaat kedua inna aqoina. Terus gak apa-apa rakaat pertama Yasin, nanti rakaat kedua apa?
Begitu rakaat kedua, Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrabbilalamin, waladhdallin, amin. Ya Allah, muka gue ngapain aja, gue ngapain aja, gue lah kok imam malah maca tabarok. Ya Allah, ini makmum pun bayangin, ya Allah, sudah janji sama istriku mau makan-makan, mau belanja-belanja, ini tutup kabeh. Lagi pun terus aku metu wajahi bujuku kaya apa. Ki wong wedok iku kalau sudah ngamuk, lambe irung, bathong lumpuh. Es, bujuku kok lambe irung, bathong lumpuh, itu berarti voltase 440. Wis bayangane ora karu-karuan. Nek rakaat pertama Yasin, rakaat kedua napa? Tabarok. Lho, ngoten niku. Lah kok begitu salam imam niku wau ngadeg pidato. Eh, dulur-dulur sampeyan sing salat makmum kali kula, salatmu dibaleni mergo aku molane ro wudu. Keplak sih. Imam ora ngen. Wis rakaat pertama ya sih, rakaat kedua tabarok dibae lali urung wudu. Dengan Anda dekat kepada para ulama, melihat peri kehidupan kiai, sangat insya Allah terjidik akhlaknya dengan baik. Mergo kiai punya cara pandang yang lain. Yang mungkin orang-orang awam memandang demikian, kiai memandang yang lain. Kita ceritani meneh kiai cara pandangnya kiai. Supaya sampai cedak kiai ku mantep. Amin Allahumma. Amin. Amin Allahumma. Amin. Oh, mondok beb nanti enggak bisa jadi ini, enggak bisa jadi itu. Oh, orang mondok niku menuntut ilmu agama niku ya ilmu sampean nggih bakal mulya. Oh, masyarakat niki ya butuh ahli agama, ya butuh ahli teknik, ya butuh ahli ekonomi, gitu apa nggih? Gitu apa nggih? Ing sampean kalau nuntut ilmu agama tenanan yo dibutuhkan oleh masyarakat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Menjadi santri ojo min sampai dekat dengan orang baik, dekat dengan orang yang dicintai oleh Allah, insya Allah urip mungkin penuh barokah, menjadi apapun nak boleh masyarakat berkah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Cara pandang kiai beda dengan cara pandang awam. Satu saat wonten kiai niku sing gadah manuk biyu. Manuk apa? Manuk biyu itu bukan pinter, iso selamat pagi, Allahu Akbar, la ilaha illallah, masya Allah. Dan biyu itu manuk yang pinter. Apa? Apa? Sing duwe handphone akeh ra kowe tok pamer. Aku biyen tau deh, handphone lu diguyone wong akeh tak buak handphone. Bonar aja. Manuk apa? Manuk biyo niku kan pinter. Bawa kuat la ilaha illallah masyaallah. Lho saking pintere manuk biyo niku nun sewu sampai sebegitunya pinternya biyo. Ada orang jual manuk biyo niku tali kaki kanannya dikasih rantai, kaki kirinya dikasih rantai. Ketika orang lihat ini masyaallah. Pak, tanya kepada yang jual, ini kok dikasih rantai juga ini kenapa pak? Oh kalau ditarik rantai yang kanan, yang kaki kanan dia akan ngomong yang baik-baik. Oh, lah kalau ditarik yang kaki kiri dia akan ngomong yang jelek-jelek. Oh, lah kok pembeli ini cerdas takut, lah ini ditarik bareng kiwa tengen ditarik bareng penjual lah iso ngomong biyo ini sing jawab, ya jatuh toh. Jawab saking pinter, ya jatuh toh, ente gimana ente? Eh, kok batuk bareng? Nek watuk nganggo ditutupi. Mergo kula pernah pengajian esuk-esuk disapu nemu untu palsu. Ditemukan gigi palsu nok suket-suket. Karena apa? Ini saya menceritakan cara pandang kiai yang berbeda. Ketika nopo biyo niku wau kiai punya biyo yang pintar, Allahu Akbar, astagfirullah dan sebagainya, satu malam. Ketika kiai ini ngajeng sholat tahajud dalu, kiai tahajud nilo santri gini ruwan.
Faman talabal ula sahiral layali. Kau menginginkan kemuliaan, menginginkan derajat yang tinggi. Yo melek oh bengi dikir, sholat, ngaji. Oh dulu ramalah PlayStation. Santri kok dolanan game. Ana, 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 ana. Ana. Teko. Ya nah. Acur, acur. Ben wong iki hari santri ben santrine bangkit. Ngira mong nggih? Nggih. Ngira mong nggih? Nggih. Kiai mau tahajud keluar rumah kamar mandi ini nglewati kandang biyu. Kok delok kandangnya biyu niku terbuka. Aja-aja santri memberikan makan biyu ini terus lupa nutup. Lah ketika kiai nginguk begitu, manuk biyu itu sik ditubruk karo kucing. Kaya mati. Nggih. Biyu yang biasa bilang Allahu Akbar, biasa bilang Astaghfirullah, biasa bilang Subhanallah. Niku ketika ditubruk kali kucing, ora iso ngomong apa-apa. Nggih. Nggih. Matilah biyu. Nah, setelah wafatnya biyu. Ba'da wafati biyu. Kiai ini mengalami perubahan yang istimewa. Meneng, enggak pernah, jarang ngomong, diem, termenung, masya Allah. Santri-santri mengamati loh, kok Pak Yai ini berubah ya sejak beliau almarhum itu. Nah, saya ini sampai jam berapa kira-kira? Subuh. Kemudian santri melek kuat, jadi pejabat sesuk tanda tangan ini. Santri atau tanda tangan. Tangan disengkle. Ayo ngejak subuh kopi ngeramet-metu. Kopi, kopi. Iki sik pesen nang ngono kuwi. Saya lanjutkan. Wis ra ono kopi ora apa-apa. Lha, ajang saya ya kena. Nek kopi niku mbek ngerokok aja enak mbek ngerokok. Wis sampeyan ta mriko aja ngerokok. Lho, lha ngerokok itu gimana, Pak? Ya monggo sing mek ngerokok, ora ngerokok kowe apik, ngerokok ya ora apa-apa. Nggih. Kula ngerokok. Mergo buat saya setelah saya membaca tentang bahayanya merokok, saya berhenti membaca. Ojo, kowe aja ngrokok. Kula pun kajung sampean ojo wis ojo. Yakin ora apik, yakin ora apik. Oh, ana Pak Yai ojo. Kadung. Mung kiai ini ngomong ojo kok manut. Lho nek kiai pun sepuh-sepuh kadang-kadang ngrokok, mau sampai ada kiai merokok kenceng. Sebelahnya dokter. Lalu kiainya ditegur ke dokter. Kiai, sampean kok merokok terus? Nanti kalau mati gimana? Dengan enteng kiai jawab, lah kan ada korek. Mati ya di Sumeneng. Wis pokoke iku wis anu sampean aja niru santri-santri, lebih sehat tidak apa? Alhamdulillah. Oh, ngerokok ngeten kula nek ziarah Sunan Muria munggah ya Allah sampe. Jadi sebaiknya tidak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, ini kiai ketika kemudian apa? Perubahan dalam kehidupannya kok banyak termenung setelah wafatnya apa? Santri-santri melihat. Loh, Pak Kiai kok berubah ya? Sejak beliaunya yang pinter itu meninggal, sekarang kok banyak termenung dan sebagainya. Pikire santri. Lu nyandak pikirane kiai. Pikire santri, oh, Pak Kiai ini sedih karena beliau kesayangannya apa? Wafat. Wafat, wafat, wafat. Beliau kesayangannya wafat. Arep ngomong mati yo piye, modar yo kasar. Yes, pokoknya ngono kuwi. Beliau kesayangannya mati ini Pak Yai sedih, masya Allah. Kalau begitu kita sebagai santri, ayo kita tanggung jawab. Masya Allah, ini santri cinta kepada apa? Yai.
Mergonek sampean kepada yang sampean akan serap ilmunya, akan ambil keberkahannya. Sampean cinta medoni ilmu niku saya luwe gampang. Amin Allahumma. Amin. Amin Allahumma. Amin. Mergo dikandakno dalam kaidahnya al barakah tajri kajriyatil ma. Keberkahan itu turun berjalan sebagaimana jalannya air. Lo air niku akan berjalan hukumnya dari atas ke bawah. Orang-orang dari bawah ke atas mulai air mancur. Sudah digerakkan dengan mesin. Ya enten dhewe mangke sanyo, oh barokah ra iso disanyo. Dadi ana sing dodol sanyo barokah. Nggih. Nggih. Tajri kajriyatil ma, berjalan seperti jalannya air. Lah air akan berjalan menuju tempat yang lebih rendah. Itu sudah hukumnya air. Kawe zaman Nabi Adam sampai Adam Malik ya semua. Kawe Umar bin Khattab sampai Umar Wirahadi Kusuma sampai Umar Mutohar. Nggih, nggih semua niku. Berjalannya akan menuju ke tempat yang lebih napa? Nah, maka kalau sampean tawadhu, hormat, takdim kepada gurunya, maka ilmu dan keberkahan serta asrar niku juga akan berjalan. Semakin sumbernya air niki diangkat tinggi, semakin jalannya keras. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, dari cinta dan hormatnya santri-santri ini kepada kiai melihat perubahan seperti itu. Ayo kalau begitu kita urunan. Urunan untuk mengganti golek ganti biyu sing luwe apik. Supaya Pak Yai nanti kembali cerah, kembali enak hidupnya, kembali bisa mengajar kepada kita. Yuk kita urunan. Oh, ini santri yang pengertian. Mereka banyak orang kepada kiainya enggak pengertian. Nggih. Nggih. Banyak orang kepada kiainya enggak pengertian. Ada kiai yang mengajarkan ngaji anaknya sampai pinter ngaji, sampai iso sholat, iso kenal di sing halal, di sing haram. Tapi nun sewu. Nggih. Nggih. Enggak ada yang kira-kira kalau hari raya terus mikir, yang istri bilang, "Pak, ini saya mau kirimin Pak Kiai kacang. Walaupun hanya 1 kilo, kasihan Pak Kiai kalau lebaran tamunya banyak, biar buat tambah-tambah nanti menghormat tamu." Terus yang lanang kondok, "Ya wis bune, sampean ngirimin kacang. Saya tak ngirimin Pak Kiai sarung walaupun hanya 1. Ora ono babar." Nah. Kacang yora, sarung yora, malah nek bodoh rombongan sowan kiai ngejak anak putune ngetekno kacange kiai. Ana apa ora? Ana apa ora? Nah, boyaknya. Wis sate-sate ngono kuwi. Nah. Nggih. Ya, santri iki mau mikir, yuk kita patungan urunan. Kita belikan Pak Kiai ini biu yang lebih pinter. Sing nek mau biu S1, golekno S2. Biyu ini S2 kan? Tupaknya biyu si luwe pinter. Ketika biyu ini di sowan ke kiai, dia tanya, "Iki apa? Tuh, ini biyu yang lebih pinter dari almarhum ya. Ini sudah bisa macam-macam. Terus maksudmu, ya karena santri-santri dan para pecinta jenengan melihat jenengan kok sejak wafatnya biyu almarhum itu kok jenengan wajah berubah, hidup penuh termenung. Ini sekarang kiai-kiai aku pengen sampai kembali bergairah. Terus maksudmu diganti ini, oh maaf, ini juga saya terima kasih. Tapi jane sing gawe aku hidupku berubah, jadi meneng itu bukan biyu mati. Terus saya, kalau ya, cuma karena itu, dinun sewu, Allah masih kasih rezeki kepada saya. Saya bisa beli yang lebih baik, persoalannya bukan di situ. Loh nopo ya? Persoalannya, biyu yang biasa mengucap Allahu Akbar, biasa mengucap La ilaha illallah, itu ketika ditubruk oleh kucing, gak bisa apa-apa. Saya membayangkan, kalau kau yang saya kasih ijazah doa, bocah wirid, bocah niki, nanti kalau ditubruk oleh malaikat Israel, weyo koyo biyu, terus biye. Duh, jauh pikirannya. Gih, gih. Sengkene nganggepe mung sedih karena kepaten napa. Nibae yang membuat kiai sedih bukan matinya biyo, tapi membayangkan iku biyo iso dikir, iso ucapan macam-macam kalimat thayyibah, tapi ketika ditubruk oleh kucing gak iso apa-apa. Nggih. Bayangke tengah wae lah nanti kalau saya yang juga mengajarkan la ilaha illallah, mengajarkan subhanallah, mengajarkan astagfirullah, munik ditubruk malaikat Israel, gak iso apa-apa, santriku, muridku, ya begitu, na'udzubillahi min dzalik, itu yang membuat sedih.
Salut ala Nabi. Salut. Salut ala Nabi. Salut. Pikirannya jauh ke depan. Nggih. Nggih. Nah, maka ketika kita dekat dengan orang-orang semacam itu, Allah akan menurunkan rahmatnya, membuka hati kita, dan tanda-tanda menjadi orang baik itu dekat dengan orang baik. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin. Ya, boleh kiai si model-model, ya semua itu pikirannya jauh ke depan. Ya terhadap agamanya, ya terhadap dirinya, ya terhadap santrinya, ya terhadap bangsa dan negaranya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, sadar saya ini menjadi orang Islam yang hidup di Indonesia dan orang Indonesia yang beragama Islam. Wei mudeng ora diwolak-walik. Orang Islam yang hidup di negara Indo dan orang Indonesia yang beragama. Loh, diwolak-walik kudu paham santri. Mergo mau salaman kali Kiai Makmun. Kalau dirangkul, masya Allah, beliau jenengan itu luar biasa. Buatan kiai, kalau niki bukan luar biasa, kalau biasa di luar. Tidak nggak kira-kira luar biasa, ambil biasa apa? Tidak. Satu hari datang orang ke tempat saya minta pengajian. Setelah saya ACC tanggalnya, jamnya dan sebagainya, nangis. Alhamdulillah Habib, masya Allah, jenengan kok kerso datang ke desa saya di atas gunung, di sana banyak jalan yang berlubang-lubang. Saya bilang, Pak, jangan nangis. Para kiai, para habaib lebih senang datang ke desa-desa yang di sana banyak jalan yang berlubang-lubang daripada di kota-kota banyak lubang yang berjalan-jalan. Kok asik ya beda? Nyanda, kok nyanda? Pikiran ngono nyanda? Kok ngandaan gitu boleh? Sebab kalau hanya jalan yang berlubang-lubang, makanya Pak Gubernur, Pak Wali Kota, Pak Bupati punya anggaran, beres ditutup. Lah lubang yang berjalan, yang harus nutup, lubang. Gitu lagi? Itu bahasa itu diulak-walik. Sadar sebagai orang Islam yang hidup di Indonesia dan orang Indonesia yang beragama Islam. Gila bang ya? Gila bang ya? Dan santri juga harus demikian. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehingga santri dengan bekal ilmunya yang diberikan oleh para kiai akan masuk ke dalam apa yang dikatakan, difirmankan Allah di dalam Al-Quran, alladzina immakkannahum fil ardi aqamus shalah wa atuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahau anil munkar. Ketika ditempatkan oleh Allah di bagian bumi yang manapun, di tokok nang Jawa Tengah teng Semarang ya dadi wong genah, di tokok nang ngene Surabaya ya dadi wong genah, ditaruh di luar Jawa ya dadi wong apa genah, di manapun ditempatkan oleh Allah tidak akan lupa aqamus shalah, mengerjakan salat, wa atuz zakah, dan mengeluarkan zakatnya. Dalam pengertian yang lain, membangun hubungan dengan Allah yang baik dan membangun hubungan dengan sesama yang baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Lagi kok wis jam 12 kurang seperempat. Lanjut. Terus. 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 Nunggu apa? Cukup. Ini esok sore. Ayo hasbunallah sambil apa kembali ke cerita sing mau sambil lah opine rata kau yakin enggak mau dijalur sama teman-teman. Surah-surah mau balik-balik ke barangmu gampang. Lo ten mobil bawa kopi untuk mau guyon-guyonan. Oh no, ya alhamdulillah.
tekanan apa bawa kuno? Hei, kok kopak kopi itu? Sadar menjadi orang Islam yang berada di negara Indo dan orang Indonesia yang beragama Islam. Alhamdulillah. Dengan tipologi santri-santri sing kaya ngono dan kemudian ditempatkan oleh Allah di belahan bumi yang manapun, siap menjadi orang baik, mendirikan sholat, membangun relasi yang bagus dengan Allah dan membangun relasi yang bagus dengan sesama. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan tidak meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar. Bila tanggung jawab sampean yang mempunyai ilmu untuk genahke nata dandan-dandan masyarakat dengan ilmu. Nggih. Nggih. Dalam satu hadis kali Nabi bersabda, "Man su'ila bi ilmin fakatamahu uljima yaumal qiyamah bil jamin minan nar." Orang yang ditanya tentang satu ilmu, dia bisa menjawab dengan ilmunya tetapi tidak mau menjawab. Bisa jawab ning ora gelem napa? Uljima yaumal qiyamah bilijamin minan nar. Nanti di hari kiamat Allah menyediakan lijam, tali kendali niku dari neraka. Tuh. Saya pulang dari pesantren lama, Bib, saya khidmah belajar kepada para kiai lama. Tapi ketika saya sampai di rumah, enggak ada orang yang datang tanya kepada saya. Oh, ya yanah weh. Persoalan bukan mesti orang datang bertanya, tetapi persoalan yang muncul di masyarakat itu juga persoalan yang harus kau jawab. Kalau kau bisa menjawab dengan ilmumu, harus wajib kau menjawab. Kok wong gak kenal aurat, tidak kenal hukumnya Allah, sambil ngajar dengan penuh bijaksana. Ya pula sakete ngajar ngaji yo penting. Jangan merendahkan orang yang ngajar ngaji. Bu anggap ndek-ndekan kliru, sambil gak akan bisa baca kitab kalau gak lewat alibak. Betul? Betul? Bila kiai-kiai, ustad-ustad yang mulang alibak itu juga tinggi kedudukannya. Aja nyepelek no, ketoke cilik yang penting. Kadang-kadang kita melihat yang begitu itu kita sepelekan. Kaya wong numpak mobil. Ketika sampean ajeng berangkat mangkat hall, roda mobilmu yang ada sekrup itu tili ono, sekrupe kenceng apa ora. Niku ketoke cilik tapi penting. Sekrupe kendel sampean mangkat hall, mulai di hall iku. Gitu ya? Ketoke cilik tapi penting. Jangan disepelekan, karena hal yang kecil tampaknya di hadapan manusia ini kecil, di sisi Allah bisa bermakna yang besar. Alhamdulillah. Bila santri semangat untuk terus menuntut ilmu dan semangat nanti menjadi orang yang bertanggung jawab dengan ilmumu dengan untuk dandan-dandan masyarakat. Amaru bil ma'ruf wa nahau anil munkar. Untuk amar ma'ruf nahi munkar, menyampaikan ajaran Allah, mengingatkan yang lupa, meluruskan yang bengkok, bil hikmah wal mau'idatil hasanah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Mudah-mudahan dengan peringatan hari santri ini, santri-santri tambah semangat. Amin. Dan tidak minder laku kok santri, santri juga dibutuhkan oleh masyarakat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oh, niku mawon yang bisa saya sampaikan, monggo sareng-sareng kita nyuwun marang Allah Subhanahu wa taala, niki kathah para kiai, kathah para masyayikh nanti akan memimpin doa nek siji-siji mulak bari subuh ora apa-apa. Kita membaca bersama-sama surat Al-Fatihah, nanti sampai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in di bulan baleni ping 11. Paham? Paham? Di sininya sambil menyebut hajatnya, ya kana butuh, ya kana sayang, ya Allah, benar-benar ngajiku diberi kemudahan, ya Allah, ya kana butuh, ya kana sayang, ya Allah, ya Allah. Lah, kok nek kakean hajatmu, ya mbok ringkas, ya kana butuh, ya kana, ya Allah pun pokoknya sedoyo, ya Allah, sedoyo pokoknya. Pokoknya apa? Sedoyo. Ayo, Al-Fatihah. A'udhu billahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 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 Iyyaka
na'budu wa iyyaka nasta'in, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jangan selesai dulu sebelum nanti para kiai berdoa. Dari saya cukup sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.